Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Oke, baik kita mulai ya kuliahnya supaya nanti bisa selesai sebelum siang ya. Terima kasih ya sudah mau apa namanya meluangkan waktu di hari Sabtu weekend ini ya. Ya nanti supaya mengambil banyak waktu adik-adik juga supaya cepat selesai. Saya mulai aja kuliahnya ya. Oke, kita mulai untuk topik yang kedua ya tentang apa namanya teknik aseptis ya. Namun sebelumnya saya singgung sedikit mengenai yang namanya ini ya. Apa sih sebenarnya suatu produk steril itu kan begitu ya. Sudah adik anu ya. Hal yang pertama kali didengar lah suatu bentuk steril ini pasti dia bebas dari mikroorganisme hidup ya. Nah, ini dalam bentuk suatu sediaan yang terbagi ya, terbagi seperti misalkan tadi ya sediaan-sediaan yang dengan penggunaan yang sekali pakai ataupun dengan sediaan-sediaan yang injeksi ataupun yang infus seperti ya. Jadi tidak satu satu apa namanya seperti yang sediaan tablet itu ya yang ada yang namanya di satu toples gitu ya, mungkin nanti pernah lihat ya. Toples packaging primernya langsung toplesnya itu seperti itu. Ya. Tidak produk steril tidak pernah seperti itu ya. Jadi dia menyediakan suatu sediaan di mana sediaannya ini antara packaging primer, packaging sekundernya itu dia sendiri-sendiri ya, terbagi-bagi ya. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk sediaannya bisa dalam bentuk suatu sediaan injeksi ya. Nah, kemudian juga bisa untuk sediaan-sediaan salep, misalnya salep mata ataupun untuk preparat irigasi di sini. Sebagainya ya. Kemudian ini disebut juga keuntungan ataupun juga disebut juga bisa jadi kerugian ya, karena dia sedang serin ini tidak melalui garis pertahanan tubuh seperti dia, jadi bariernya dari tubuhnya itu ini ya apa namanya di-cut sama dia ya. Nah, sehingga dengan adanya seperti ini artinya apa? Artinya ini kan si apa namanya sediaan steril kita ini harus dia bebas dari kontaminan seperti mikroba dan juga bahan-bahan toksik lainnya. Nah, gimana caranya kan seperti itu ya? Nah, ya. Kita tahu bahwa ini ya caranya itu tentu saja harus mematuhi yang namanya suatu aturan yang ada di CPOB kan seperti itu ya, cara pembuatan obat yang baik ya. Tujuannya yaitu untuk memperkecil risiko dari pencemaran mikroba. Kemudian risiko pencemaran partikulat. Nah, ini biasanya dari udara ataupun dari manusianya sendiri ya. Kemudian juga dari pirogen. Nah, ini ternyata hal ini jadi supaya bisa memperkecil risiko pencemaran ini ternyata ini tergantung dari keterampilan. Sehingga untuk mencapai suatu keterampilan dari SDM-nya ini, personalianya ini, kita perlu yang namanya pelatihan yang berlangsung secara terus-menerus ya, dari berkesinambungan ya, dan juga pemantauan dari personilnya sendiri ya. Kemudian juga sikap dari personilnya yang terlibat, dia harus mematuhi yang namanya CPOB ya. Nah, ini gambar di samping ini kita lihat. Nah, inilah yang namanya suatu ruangan, adik-adik ya, ruangan ganti pakaiannya. Di ruangan ganti pakaian kita lihat di sini ada outletnya. Nih, outletnya ini maksudnya di sini adalah grill, tempat di mana keluarnya aliran udara yang disalurkan dari atas ya, inletnya. Inlet di atas nggak kelihatan ini ya. Ini ada outletnya. Jadi disemburkan udara bersih ya, biasanya udaranya ini dari suatu alat yang namanya HEPA filter ya. Udara yang bersih ini akan menyapu partikel-partikel yang berasal dari si
personelnya ini ya. Ini ruang ganti pakaian disapu, ini termasuk dari sepatunya juga diganti ya, yang dari bawa dari rumah ini tentu saja udah taruh di loket ya sebelum masuk ke ruangan ini ya. Nah, ini juga ada yang namanya alat untuk membersihkan tangan ya. Nah, yang untuk apa namanya sebelum dia memakai handscoon-nya ini ya, sop tangannya ini ya. Ini juga ada headcap dan sebagainya ada diletakkan di sini ya. Alat cuci tangan atau wastafel sendiri ada di luar ya sebelum masuk ke ruangan ini. Ini ruangan untuk ganti pakaian ya. Yang mana ada air shower ya di atasnya ini, ada inletnya, dia akan menyapu partikel secara bersih dan keluar dari outletnya ini ya. Jadi partikel-partikelnya ini akan keluar dari outlet yang di bawah, yang dekat sepatunya ini ya. Oke, itu ya. Jadi ini tidak seperti ruangan ganti pakaian kita waktu praktikum itu ya. Dan juga ini apa namanya personilnya ini masuknya dia harus satu per satu ya. Harus satu per satu masuknya, tidak boleh barengan itu langsung dua terus sambil ngobrol, nggak boleh ya. Jadi masuk satu per satu, apa namanya preparasi dia sampai akhirnya apa namanya menjalankan air showernya. Ini ada tombolnya ya di dindingnya, ini ada tombolnya untuk menjalankan air showernya supaya si personilnya ini bersih dari partikulat airnya yang ada ya, yang dibawa dari tempatnya tinggal ya, seperti itu. Kemudian kenapa dia harus memenuhi CPUB, bahwa bahkan personilnya pun juga harus yang terampil, terlatih, dan juga mematuhi sikap untuk mematuhi SOP-nya. Karena produk steril ini di CPUB bilang harus mengikuti metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan secara ketat ya. Karena menimbulkan suatu risiko dari obat jenis yang dari obat-obat yang diproduksi ya dari sterilisasi ini. Ini sudah tidak awam lagi ya, suatu sepsis yaitu inflamasi yang karena suatu preparatnya yang tidak memenuhi persyaratan. Kita lihat sepsis itu seperti apa ya, sepsis itu kayak ini loh. Nah, seperti ini ya. Ini bisa menimbulkan demam, bisa menimbulkan penurunan dari tekanan darah, seperti itu ya. Nah, bisa menimbulkan lesi di kulit yang seperti ini ya. Bahkan bisa menimbulkan kematian ya, ini yang namanya yang tadi sepsis itu ya. Sangat berbahaya sekali akibat suatu produk yang tidak steril ya. Kemudian cara pembuatannya ada dua ya, secara garis besar dua proses pembuatan suatu produk steril ya. Yang pertama tentu saja sterilisasi akhir atau post sterilisasi ini sudah kita kerjakan ya di praktikum mengenai sterilisasi akhir ya, ataupun dengan aseptic processing. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya sebenarnya di praktikum ya, bagaimana caranya suatu aseptic processing. Tentu saja tapi tidak memadai sesuai dengan hal yang kita harapkan ya, karena keterbatasan dari peralatan yang kami miliki ya. Di antara duanya ini, jaminan terbesar dari suatu produknya ini steril adalah di sterilisasi akhir ya ini. Tapi kalau di jaminan yang aseptic processing itu di mana ya Pak? Nah, ada yang namanya suatu media fill. Nah, media fill-nya ini kita lakukan nanti tiga hal, yaitu nanti saya tunjukkan ya di slide selanjutnya. Bagaimana caranya supaya benar produk yang kita hasilkan itu steril ya, mengingat tadi ya di CPOB itu mengatur sedemikian ketatnya tentang sterilisasi dari produk-produk kita ini ya. Oke, lanjut. Nah, ininya bedanya ya, yang apa namanya terminal sterilisasi atau post sterilisasi dengan aseptis ya. Kalau yang terminal sterilisasi tentu saja kan obat dipreparasi, ditimbang, kemudian ditutup nih kan, dimasukkan ke tempatnya kontainer, kemudian ditutup, plus kemudian ditambahin baik nih apa namanya, ditambahin dengan WFI, baru di sterilisasi akhirnya sehingga menghasilkan suatu produk yang steril ya. Kalau yang aseptis kayak gimana? Nah, secara garis besarnya aseptis ya kayak gini ya. Jadi obat, nah bahan obat sterilisasi, diproses sterilisasi sendiri. Wadah sterilisasi ya kan, sterilisasi sehingga wadahnya dapat yang steril. Kemudian tutup juga disterilisasi ya, sehingga tutupnya steril.
Bahan tambahan ya, ini sebagian besar biasanya bahan tambahan ini air ya, WFI ya biasanya. Kemudian ini juga disterilisasi juga sehingga mendapatkan suatu steril ya. Nah, ini semua sudah steril. Nah, dengan ini baru dilakukan suatu proses yang namanya aseptic processing. Nah, sehingga menghasilkan suatu produk yang final. Ya, itu yang bedanya ya, yang tadi antara post sterilisasi dengan aseptic processing itu cuman kalau post langsung ya, pertama-tama sterilisasi hasil akhirnya. Nah, ini ribetnya yang aseptic processingnya ini, yang masing-masing harus sterilisasi dan masing-masing harus dicek juga apakah benar sudah sterilisasi atau belum ya. Nah, ini ininya apa namanya prosedurnya ya, prosedur untuk mendapatkan suatu produk steril dengan cara aseptic ya. Jadi dicuci tangan dulu ya. Tangan dengan air mengalir ya, ini pandemi ini sudah mengajarkan kita untuk cuci tangan ya, namun di industri itu sebenarnya sudah dilakukan sebelum pandemi. Jadi di industri itu sudah wajib yang namanya cuci tangan ya. Sebelum memasuki kawasan industri dan setelah meninggalkan kawasan industri, nah ini di industri itu sudah wajib yang namanya cuci tangan ya. Tanpa ada pandemi pun kita sudah melakukan yang namanya cuci tangan yang secara benar ya, sesuai dengan leaflet atau gambar yang ada sekarang. Itu di industri sudah melakukan ya, adik-adik ya. Jadi enggak gara-gara pandemi baru dilakukan cuci tangan, tidak. Jadi di industri sudah melakukan hal itu ya. Nah, kemudian masuk ke ruang ganti ya. Ruang ganti itu yang ada yang namanya shower ya, air shower udara ya. Air shower itu udara yang dilepaskan dari atas dari inletnya yang tadi saya tunjukkan ya. Di sana diganti bajunya, digunakan baju-baju yang kita lakukan untuk produk steril ya. Misalkan produk steril pun juga di industri itu di ini ya, di sendiri-sendiri, maksudnya seperti ini ya. Kalau misalkan ruang ganti pakaian untuk yang produk yang beta laktam itu sendiri nggak boleh dengan produk-produk non beta laktam. Kemudian produk-produk yang antibiotik juga sendiri tidak boleh dicampur dengan produk-produk non antibiotik. Nah, jadi sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa ruang ganti pakaiannya ini dicampur seperti itu. Jadi sendiri-sendiri dan juga masuknya pun sendiri. Jadi tidak bisa dua orang masuk ngobrol di dalam, nggak bisa seperti itu ya. Kemudian, nah ini apa namanya, bentar. Nah, alur masuk pun antara suatu obat atau produk obat ataupun bahan obat ataupun pengemas primer ataupun kontainernya ataupun tempatnya ataupun klosurnya ataupun tutupnya itu sendiri-sendiri ya, lewat passbook ya, atau PTH namanya kalau di industri ya, passbook headsheets ya. Ini tuh passbooknya tuh juga nggak seperti yang ada di lab itu ya, jadi kalau di industri itu double pintu, di mana kalau misalkan adik buka pintu yang mau memasukkan dari luar ya, dari luar yang dari ruang timba misalkan mau masuk ke dalam ruang kelas B seperti itu, yang di ruang kelas B tidak akan bisa dibuka ya. Jadi pintu yang ada di ruang kelas B tidak akan bisa dibuka sebelum pintu yang ada di ruang penerimaan itu ditutup. Nah, seperti itu gininya ya, pengaturannya. Bahkan misalkan kalau kurang rapat pun itu ada alarm yang berbunyi. Jadi pintunya itu harus benar-benar rapat ditutup. Nah, itu alarm tidak akan berbunyi, baru bisa dibuka di ruang kelas B. Seperti itu ya, baru bisa dibuka ya. Jadi alur bahannya, alur itunya lewat passbooknya itu atau PTH ya, passbook exit. Nah, kemudian sarung tangan steril juga, misalkan belum digunakan ataupun mau diganti juga ada disediakan di ruang kelas B ya. Ini bisa diganti sesuai dengan ini ya, kebutuhan ya. Misalkan pada saat kita ingin ke LAF langsung, seperti itu ya, ke ruang kelas A. Jadi ini sarung tangannya mungkin bisa diganti ya, dari ruang kelas penimbangan, seperti itu ya. Nah, kemudian di LAF gimana Pak? Nah, di LAF ini di lab ya, di swab semua permukaan dengan alkohol 70%. Nah, ini
Kemarin kita juga sudah mendemonstrasikan suatu pekerjaan dengan LAI dengan di swab ya, dibersihin meja kerjanya, kemudian obatnya disusun rapi di LAF ya, karena kita tahu LAF kan laminar airflow, jadi aliran udaranya laminar, jadi supaya alat-alat dan bahan obat ini tidak menutupi outlet yang ada di bawahnya, jadi LAF-nya itu ada outletnya ya, jadi jangan sampai menutupi, jadi disusun yang rapi ya. Kemudian kalau sudah selesai bagaimana Pak? Ya sudah selesai, kemudian dibersihkan, diswab, kemudian sinar UV-nya juga dihidupkan kembali ya untuk membunuh kumannya ya. Nah, ini secara garis besar ya sebenarnya untuk bekerja di LAF yang sudah kita lakukan juga ini ya, demonstrasinya kemarin ya, waktu praktikum ya. Oke, lanjut. Nah ini APD-nya, alat pelindung diri ya. Sarung tangan steril, nah bebas powder, baju pelindung, bisa baju pelindungnya ini sekali pakai ya, ataupun bisa reuse ya, digunakan berkali-kali ya. Kemudian reuse pun juga ada syaratnya ya, reuse pun juga ada syaratnya supaya pada saat digunakan kembali itu steril ya seperti itu ya. Kemudian tidak mudah menyerap ataupun tidak mudah ditembus ya. Jadi ketebalannya ini diatur juga ya oleh CPOB ya, ketebalan dari bajunya yang kita gunakan ya. Kemudian lengan panjang, ya, lengan panjang. Kemudian ada ininya ya, karetnya di lengannya ini ya, lengan ini. Jadi tidak ada partikel yang akan lepas dan tidak ada partikel yang akan masuk juga. Head cover. Kemudian shoes cover, ya sepatunya ya di cover, kacamata Google, masker. Nah, ini bahannya tentu saja tanpa serat ya yang bisa disterilisasi. Nah ini cara penggunaan APD-nya seperti ini ya kalau di industri ya. Lakukan bersihin tangan, kemudian dari mana pakainya Pak? Apakah dari masker dulu atau dari kaki dulu? Dari kaki dulu ya. Jadi bersihin tangan, habis bersihin tangan, pakaiin kaki ini ya, pakai sepatu, kemudian di cover sepatunya, kemudian cuci tangan lagi ya, habis pegang kaki cuci tangan lagi gitu. Habis pegang kaki cuci tangan lagi, kemudian baru gunakan baju ya. Nah, bajunya digunakan, kemudian setelah baju digunakan biasanya cuci tangan lagi nih, biasanya cuci tangan lagi, kemudian masker N95 ya biasanya dipakai ya di industri ya. Kemudian setelah pakai masker, pakai tutup kepala, kemudian pakai tadi ya kacamata Google atau bisa juga face shield ya. Baru gunakan sarung tangan steril ini terakhir ya. Nah, seperti itu ya urutannya. Jadi bukan dari pakai pakaian dulu baru pakai masker, bukan dari bawah dulu nih, dari kaki dulu dipakainya, dari kaki cuci tangan, kemudian pakai gaun cuci tangan lagi seperti itu. Ya. Baru menggunakan masker, baru menggunakan headcap, kacamata Google dan sebagainya. Nah ininya ya deh ya, apa namanya tadi ya, keterampilan dari personelnya ini di industri itu diuji terus ya, diuji terus. Cara pemakaian APD-nya juga diuji terus, jadi tidak hanya sekedar lewat begitu saja ya. Nah biasanya ini kalau misalkan personil itu baru pertama kali ya selesai, misalkan dia apa namanya, jadi pada saat personilnya ini diterima di industri, dia tidak langsung menangani suatu produk ya, jadi dia di treatment dulu seperti itu ya, di treatment sampai dia benar-benar ahli untuk menangani suatu produk steril. Nah setelah dia ahli menangani suatu produk steril ini, dianggap baru fresh pertama kali dia untuk menangani suatu produk steril. Nah, pada saat pertama kali ini pun dia harus melakukan yang namanya glove fingertip testing. Nanti saya kasih tahu ya kayak gimana ini ya. Jadi 3 kali kalau dia lolos baru bisa langsung lanjut ya. Nah, setelah lolos ini baru dilakukan uji glove finger testing ini setiap 12 bulan ya. Nah, itu ya. Untuk peracikan obat-obat yang resiko sterilnya atau apa namanya obat-obat resiko rendah. Kalau yang resiko tinggi, misalkan untuk yang kemoterapi yang seperti itu, biasanya setiap 6 bulan ya.
untuk melakukan GFT-nya ini. Nah, ini pemeliharaannya, frekuensi pemeliharaannya ini saya ambil dari CPOB juga ya. Pengukuran suhu, tekanan, ini suhu setiap hari ya. Setiap hari dicek nih. Pengukuran tekanan, nah, persipnya. Nah, untuk klinrumnya harian juga minimal ya. Non-viable dan partikel viable. Non-viable itu ini ya, apa namanya, tidak hidupnya. Viable itu yang hidup ya. Seperti bakteri yang seperti itu ya. Ini dilakukan ya frekuensi untuk pemeliharaan klinrumnya ya. Nah, untuk perbedaan tekanan udara yang kemarin itu yang ada plus dan plus-plus. Nah, itu kemarin kita sudah ini juga ya, sempat lihatkan juga ke adik-adik ya, di mana perbedaan tekanan udaranya itu antara areal positif itu 2,5 PA ya. Ini LAF ya, LAF yang horizontal ya. Horizontal, jadi atasnya itu ada yang namanya filter ya, HEPA filter biasanya itu ya. HEPA filternya itu di apa namanya, menyaring udara biasanya itu 99,999% itu biasanya sudah tersaring udaranya dengan menggunakan HEPA filter seperti ini ya, ya seperti apa namanya, sudah udaranya itu diatur sedemikian rupa ya, dari dia, jadi HEPA filternya ada di mesin, ada di ruang LAF-nya sendiri ya. Ini untuk yang ruang kelas A ya, jadi kalau yang ruang kelas C, ruang kelas D itu HEPA filternya itu ada di mesin HEPA filternya di luar ya. Jadi misalkan kalau gedung ya, di gedung HEPA filternya itu berada di luar gedungnya itu. Itu untuk ruang kelas C, ruang kelas D. Dan tapi untuk ruang kelas A-nya ini HEPA filternya ada di dalam ruangannya itu ya, di ruang kelas A-nya itu seperti ini ya, HEPA filternya ada dalam ruang. Itu bedanya ya, ruang kelas A, ruang kelas B, ruang kelas D ya. Nah, pengerjaan asepnya bisa dilakukan secara otomatis, bisa juga secara manual ya. Ini ya, jadi ada yang namanya pengerjaan secara otomatis dan juga pengerjaan secara manual ya. Ini yang testing setelah ini ya, setelah dilakukan secara manual, kemudian Anda lakukan testing untuk ini mungkin ininya ya, apa namanya, partikel ya. Jadi ada, nanti kita akan tes juga ya, apa namanya, gelap terangnya ya. Lanjut ke tipe-tipe ya, tipe-tipe kontaminannya ada yang viable dan non-viable ya. Yang non-viable itu saja dari partikel debu, serat, ya, yang menyebabkan kontaminan dari produk ya. Kalau yang non-viable ini hati-hati juga ya, karena bisa menggandeng viable juga, organisme hidup juga ya, seperti bakteri, jamur, spora ini bisa digandeng juga ya. Jadi makanya itu ya, yang tadi itu, personil sebelum masuk ke ruang kelas C, ruang kelas D, ruang kelas apalagi ruang kelas B itu, dia harus memasuki yang namanya air shower dulu ya. Jadi sebelum memasuki ruang kelas, dari ruang kelas D ke ruang kelas C dia air shower lagi. Dari ruang kelas C ke ruang kelas B dia air shower lagi seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekali air shower ya, tapi sebelum memasuki ruangannya itu dia harus air shower juga ya. Karena apa ya, karena ini kita tidak menghendaki yang namanya partikel itu terbawa oleh personilnya ya, nah, rentan terhadap kontaminasi dari produknya nanti ya. Ini momok yang ditakuti di produk-produk steril ya, yang namanya endotoksin ya. Ini dia bisa hilang jika kita panaskan di 180 derajat selama 3 jam biasanya ya. Ini endotoksin ini yang momok yang biasanya ditakutkan karena bisa menyebabkan kematian ya. Oke, ini lanjut ke virus nih biasanya ya. Virus ini ukurannya sangat kecil ya. Dia itu sebenarnya tidak hidup ya, akan tetapi dia membajak ya, membajak yang namanya host dari inang ya, sehingga bisa dia menyebabkan hidupnya. Ini juga hal-hal yang apa namanya, yang di produk steril itu sama sekali di anu ya, tidak boleh ada ya, sehingga ini
perlu pengontrolan yang ketat ya. Untuk yang namanya virus, apakah bisa dihilangkan dengan filtrasi atau dengan cara tadi ya, apa namanya, sterilisasi akhir dengan suhu yang sangat tinggi ya. Kemudian ada partikulat airnya yang dari udara. Ini juga berbahaya ya. Jadi dari udara ini, lingkungan udara ini juga bisa membawa viable dan juga non-viable ya. Itu juga bisa dibawa dari udara, sehingga udara itu perlu yang namanya tadi ya, yang namanya HEPA filter. Dan di setiap ruang kelas A, B, C, D pun juga ada filternya masing-masing ya, HEPA filternya masing-masing ya. Seperti tadi saya jelaskan ya, kalau di ruang kelas A dia langsung HEPA-nya di ruangnya sendiri ya. Kalau ruang kelas B, ruang kelas C, ruang kelas D itu di luar ya HEPA filternya, mesinnya ya. Kemudian personilnya sendiri ya, makanya ini personilnya tadi harus terlatih, harus menaati SOP seperti itu. Kemudian dari mesin dan peralatan pun juga bisa menyebabkan suatu kontaminan ya, makanya ini perlunya validasi ulang ya untuk alat-alatnya itu, dan juga pengecekan dari alatnya. Bagaimana caranya nanti saya ada nih di slide selanjutnya ya. Nah, ini untuk udara. Karena tadi kita katakan bahwa udara itu suatu kontaminan yang sangat besar ya. Apalagi kita menggunakan yang namanya full air fresh untuk si HEPA filternya, tidak yang namanya resirkulasi. Jadi HEPA filter ini bisa dilakukan dua metode ya deh ya. Jadi full air fresh, jadi dari udara luar itu bisa ditarik 100% full, sehingga diproses ya, diproses di mesinnya. Sehingga keuntungannya adalah kita mendapatkan oksigen yang banyak ya, dibandingkan dengan yang resirkulasi. Kalau yang resirkulasi biasanya yang sudah di dalam ruangan seperti itu, ditarik lagi udaranya, masuk ke dalam mesin HEPA filter lagi, baru dimasukkan lagi ke ruangan-ruangan. Biasanya kalau yang cara keduanya ini, yang resirkulasi ini, karena si manusianya itu, si personilnya itu mengeluarkan CO2, nah, takutnya kebanyakan CO2 yang ada di dalam ruangannya itu, karena kita menggunakan yang resirkulasi. Bahayanya seperti itu ya, yang resirkulasi ya. Lebih menguntungkan sih yang full air fresh ya. Akan tetapi kalau yang resirkulasi menguntungkannya apa? Menguntungkannya ya ini ya, filternya yang biasa digunakan itu filter H14 ya adik-adik. Filternya itu biasanya lebih bersih ya yang resirkulasi dibandingkan yang full air fresh, karena yang full air fresh itu biasanya filternya kotor, cepat kotor ya, karena dia menarik udara dari luar ya. Nah, kemudian dari personilnya ya, ternyata dia personil itu membawa 200 jenis spesies bakteri. Ini sudah ada di ini ya, berbagai penelitian juga ya. Ternyata 200 jenis spesies bakteri ini dibawa oleh manusia itu sendiri, bahkan di kulitnya sendiri ya, di kulit manusia itu mengandung 1000 mikroba per milimeter persegi-nya. Bisa dicek kalau ada yang tidak percaya ini. Ternyata kulit kita itu mengandung 1000 mikroba per milimeter. Makanya ini di sini personel ini wajib seperti tadi ya, cuci tangan sebelum masuk area produksi, menggunakan antiseptis, menggunakan, setelah itu dia menggunakan sarung tangan dan seterusnya ya, untuk menghindari yang namanya tadi ya, kontaminan dari manusianya ya. Nah, ini apa namanya, kalau ada suatu penelitian ya kalau kita bersin seperti itu ya. Nah, kalau kita bersin kemudian ditumbuhkan di dalam suatu media kultur, ternyata ini ya berbahaya sekali ya jika manusia ini bersin ya. Makanya paling di industri itu N95, masker N95 itu paling minimal ya digunakan ya, supaya tidak terjadi hal seperti ini. Ya, ini yang kalau sampai masuk ke produk steril kita, ini bahaya sekali ya. Nah, kemudian mesin. Nah, ini mesin juga ini ya. Memang kalau kita lihat terlihat sangat halus permukaannya seperti itu ya, kan, tapi ini gudang bakteri ya, karena ada di menjadi suatu penumpukan areal ya, misalkan di bagian-bagian yang ada anunya ya, susah untuk dikontrol seperti itu ya, sehingga ini menjadi satu gudang dari bakteri ya.
Nah, sehingga arealnya yang susah dikontrol terus ini yang disebut dengan permukaan kritis ya, atau critical surface ya. Dan juga areal-areal yang sering disentuh. Nah, ini juga yang namanya critical surface ya. Hal ini senantiasa dijaga selektivitasnya sebelum dan selama proses produksi berlangsung ya. Jangan sampai seperti ini ya, kita sudah membuat suatu produk ya, misalkan 1.000 batch seperti itu ya, banyak sekali ya, satu batch saja terdiri dari beberapa lot. Akan tetapi ternyata apa namanya critical surface-nya ini mempengaruhi. Setelah dicek ternyata hasilnya tidak memenuhi suatu standar yang ditetapkan oleh CPOB. Aduh, akhirnya bagaimana dengan produk kita yang sudah kita buat 1.000 batch? Ya udah diulang jadinya ya, gagal. Produk kita itu tidak layak lagi akibat kita lupa untuk ini ya, mengecek atau memvalidasi, mengkalibrasi dari produk-produk tempat kerja kita ataupun juga dari areal kerja kita seperti itu. Nah, makanya jangan sampai seperti itu ya. Jadi semua dinyatakan clean dulu, bersih dulu ya sebelum melakukan suatu proses aseptis, pengisian secara aseptis seperti itu. Jangan sampai apa namanya bahan kita sudah steril. Wadah kita sudah steril, manusianya sudah steril, tapi ternyata ruangannya lupa kita validasi sterilitasnya. Nah, bahaya ya. Ini di CPUB ya, jadi persyaratan dari membuat suatu produk steril itu ada 11 ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri ya, persyaratan untuk membuat suatu produk steril ini harus wajib ya di CPUB. Boleh dilakukan setengah-setengah ya, sehingga begini, kalau misalkan saya punya teman ya, saya tanya di sana, kamu punya produk steril nggak? Nah, kalau dia punya suatu produk steril artinya apa? Nah, ini artinya industrinya itu benar-benar ini ya, apa namanya, dalam tanda kutip wah seperti itulah. Karena kenapa ya, karena dari kita kemarin kan sudah belajar ya, dari dindingnya sendiri pun ya kita sudah tahu ya, dindingnya sendiri itu menggunakan suatu bahan yang khusus yang tahan terhadap fumigasi ya, yang kita tahu bahwa fumigasi itu digunakan cairan hidrogen peroksida seperti itu ya. Jadi kalau misalkan produk tembok biasa aja kita fumigasi ya rontok deh, jadi seperti itu ya, jadi rontok gininya temboknya ya. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas, makanya kalau suatu industri sudah punya suatu produk steril ya, itu sudah wah sekali ya, karena untuk membuat suatu bangunan steril itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya adik-adik. Ini udah kemarin ya tentang klasifikasi dari ruangan bersih dan sarana udara bersih. Nah, ini ininya dia apa namanya contoh dari ruangan yang ada di industri ya. Dan juga alat-alat yang ada di industri ya, seperti ini ya gininya ya, apa namanya gambarannya ya. Jadi tergantung dari kita melakukan suatu produksi untuk apa namanya sediaan, apakah itu sterilisasi akhir ataupun untuk aseptis ya. Ini area bersih seperti ini. Kita lihat kalau di atas ini ada inletnya ya, di sini ada HEPA filter di luar ya, di luar HEPA filternya menyalurkan udara yang sangat bersih di sini ya. Ini biasanya nih ruang kelas B ya, biasanya itu ruang kelas C juga bisa di sini ya. Seperti ini bayangannya ya dia. Jadi kalau kita lihat lantainya itu bersih ya, licin seperti itu ya. Kemudian langit-langit juga tanpa ada ini ya, lampunya pun di atas plafon ya seperti itu. Dan juga ini HEPA filternya pun di sini menggunakan suatu ini ya, apa namanya pipa ya adik-adik ya, pipa. Jadi tidak ini bersentuhan, tidak apa namanya meninggalkan ini ya, apa namanya celah ya. Ini pun juga apa namanya di antara celahnya ini juga diseal secara rapat ya, sehingga kadang ya dia kita melakukan suatu uji yang namanya uji partikel di suatu ruangan ya, yang kemarin, yang tabel yang kemarin nanti coba saya tampilkan lagi, kok tidak memenuhi suatu persyaratan ternyata di celah-celahnya ini ternyata mengalami suatu kebocoran ya, sehingga tidak memenuhi suatu persyaratan jumlah partikel ya seperti itu. Kalau yang seperti ini tidak ada personil, sama seperti kemarin ya, ini kondisi non operasional ya, kondisi non operasional.
Atau kalau di industri namanya kondisi at rest, ya at rest. Nah, ini udah ada mesin, udah ada peralatan, tapi tidak ada personil at rest. Kalau di CPUB namanya non operasional, ya. Nah, kalau yang operasional ini sudah ada manusianya, sudah ada SDM-nya. Ini in operasional, atau kalau di CPUB namanya operasional, kalau di industri namanya in operation, ya. Kalau yang bangunan tok namanya S-build. Nah, ini ya kosong, nggak ada apa-apa. Oh, ini deh ininya ya, apa namanya, jumlah partikel ya. Jumlah partikel yang diperbolehkan ya, kita tahu yang kemarin kelas A itu bagaimana cara memenuhinya adalah dengan menggunakan suatu aliran laminar ya. Kelas B juga kita lihat, kalau yang non-operasional ya, kalau di CPUB ya, dikatakan non-operasional, operasional. Kalau di industri, ini at rest ya, at rest sama in operation. Nah, ini. Kalau kita lihat, ternyata untuk yang kelas A, kelas B, yang pada saat non-operasional itu sama ya. Pada saat operasional ya ini diperbolehkan sekian ya jumlahnya ya, berbeda dengan yang di kelas A. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita membuat suatu sediaan aseptis, tentu saja ruang kelas A-nya ini harus berada di ruang kelas B, atau latar belakang kelas A-nya adalah ruang kelas B, seperti itu ya biasanya ya. Jadi ya. Kalau yang untuk sterilisasi akhir ya cukup dengan kelas C aja. Nah, ini cukup ya adik-adik ya. Tidak perlu kita punya ruang kelas B, karena ini sangat mahal sekali ya untuk membuat suatu ruang kelas B ya. Ini juga persyaratan untuk ini ya, tadi cuman kita tahu jumlah partikel sekian ya. Ternyata di JPUB itu tidak hanya jumlah partikel, suhu juga dipersyaratkan ya. Suhu antara sekian sampai sekian nih, ruang kelas A, B, C. Nah, ini sama suhunya ya, harus memenuhi persyaratan ini ya. Kemudian kelembaban pun sama. Nah, ruang kelas D yang untuk pembuatan obat steril dengan sterilisasi akhir cukup dengan suhu ini ya, 20-27, kelembaban sekian. Nah, ini namanya ruang kelas bersih ya, adik-adik ya. Kalau yang di kelas A itu namanya LAF dia. Ya, kita sebut dia ruangan LAF. Sama seperti tadi saya bilang, dia menggunakan H14 ya. Ini filternya dia, HEPA filternya menggunakan H14. 99,995%, berarti 0,005 itu tidak tersaring ya. Bahkan ada yang namanya ULPA filter U15 sekarang ya, itu tuh 99,999%, bersih sekali udaranya ya. Kemudian, nah ini LAF ini, lihat di sini, ini kecepatan aliran udara. Nah, kalau udah berbicara ruang kelas A, pasti dia berbicara kecepatan aliran udara. Kalau ruang kelas B, ingat, lihat di sini, aliran udara. Beda tadi ya, kecepatan udara, ini aliran udara atau pertukaran udara. Jadi, ada persyaratan pertukaran udara. Persyaratan pada saat at rest menuju in operation, balik ke at rest lagi. Ini adanya persyaratan pertukaran udaranya minimal 20 kali. Kalau di LAF tidak ada yang namanya pertukaran udara, karena ya laminar dia ya. Laminar ya alirannya, bukan turbulen. Nah, ini ya. Jadi perlu diingat seperti ini ya. Nah, di ruang kelas A inilah kita melakukan suatu pengisian aseptis seperti salemata ataupun suspensi steril ataupun pembuatan sediaan-sediaan yang bisa dilakukan, atau bahan-bahannya itu tahan terhadap pemanasan di awal ya, itu. Nah, ini ya, kita menggunakan LAF. Ruang kelas C kita lihat di sini boleh menggunakan H13 ya, 99,95% ya. Pertukaran udara, ingat ya, ini ada pertukaran udara kan, minimal 20 kali ini per bulan juga ini ya. Nah, ini untuk larutan yang risiko produk yang non aseptis ya, bisa di sini yang pekerjaan non aseptisnya ya. Baru ruang kelas D. Nah, ruang kelas D ini lebih rendah lagi ya persyaratan efisiensinya ya. Jadi bisa menggunakan F8 atau yang ASHRAE itu yang 90% dibilang dia menggunakan, jika dia menggunakan single pass dia bisa 90%. Kalau dia menggunakan resirkulasi dia bisa 99,9%. Dia menggunakan H13 ya, sama seperti di ruang kelas D ya. Ini ada juga pertukaran aliran udaranya minimal 20 kali. Yang tidak ada pertukaran aliran udara adalah ruang kelas A. Ya. Karena kan kecepatannya harus memenuhi ini ya, 0,36 sampai 0,54 meter per detik ini adik-adik ya. Nah, ini harus memenuhi ini ya.
Oke, tadi ya. Jadi 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Ini nilai acuan yang ada di CPOB ya. Dalam posisi kerja dalam ruang bersih. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Pada saat kondisi penggunaan ataupun sebelum penggunaan ini dibuktikan dan divalidasi kondisi di ruang kelas A. Itu ininya ya. Kemudian misal nih, misal ada hal-hal yang tidak bisa kita tanam di tembok seperti itu ya. Misal ada suatu tombol yang harus itu ya. Ini bisa kita gunakan namanya isolator tertutup ya, dia ya, isolator tertutup atau RABS ya, Restriction Access Barrier System. Jadi di ditutup ya, ditutup tombol-tombolnya dengan apa namanya suatu bahan yang tidak melepaskan partikel gitu ya. Jadi di cover dia adik-adik ya. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini adalah ruang kelas A-nya adik ya, yang berada di ruang kelas B. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, ruang kelas A berada di ruang kelas B itu kayak gimana, Pak? Ya kayak gini loh dia. Nah, kayak gini. Ini ruang kelas A yang berada di ruang kelas B. Jadi ruang kelas A itu kayak gini. Jadi si manusianya ini nggak usah masuk, ngapain juga masuk. Kemudian ini ada lubang ya, dia lubang ya. Inilah tempat masuknya tangannya si personilnya ini untuk menjalankan atau untuk feeling atau untuk kontak yang dengan yang ada di dalamnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya ruang kelas A. Jadi dia tidak membayangkan seperti yang ada di lab itu ya, yang LAF seperti yang kalau di industri seperti ini ya. Jadi tidak ada kontak dari luar langsung ya. Jadi ya, dia menggunakan handscoon seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Oke, nah ini unidirection untuk LAF ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa inletnya ada di atas ya. Jadi inletnya ada di atas, kemudian HEPA filternya ada di ruangannya itu. Jadi di sini nih, di atas ini HEPA filternya dia. Nah, ini bahkan di atas dari plafonnya ini ada suatu ruangan untuk mesin dari HEPA filternya. Nah, seperti itu. Aliran udaranya seperti ini ya. Jadi turun ya dengan kecepatan yang tadi ya. Yang 0,36 sampai 0,54 meter per detik. Nah, ini turun kemudian baru di outlet ya, masuk ke outlet baru di resirkulasi masuk ke alat HEPA filternya lagi ya, itu ya. Ini persyaratan ruangan dan bangunan udah kita bicarakan kemarin ya. Prinsip besarnya antara alur proses, alur material dan alur personal ya, ini nggak boleh saling bertemu ya. Bertemunya di mana, Pak? Ya, bertemunya Pak di ruangan yang sama, tapi tidak boleh dibawa ke ruangannya itu, begitu loh. Jadi bertemunya pada saat mau kita feeling atau pada saat mau penimbangan itu baru bertemu di situ di ruangannya itu. Jadi si SDM-nya ini tidak membawa si bahan-bahannya ini di teng-teng gitu ya, tapi dia melalui suatu alur yang berbeda-beda yang kemarin sudah kita jelaskan juga ya. Nah, ini apa namanya seperti akuarium ya adik-adik. Kalau misalkan direktur ingin melihat suatu kondisi di dalam atau ingin melihat proses berjalannya produksi, jadi si direktur ataupun misalkan datang presiden pun presiden nggak boleh masuk ke dalam ruangan ya. Dia hanya boleh di dalam lorong seperti ini ya, lorong seperti ini pun juga digunakan untuk pengendalian biasanya ya. Pengendalian ataupun untuk ini ya, apa namanya, pengawasan biasanya. Jadi supervisor misalkan kalau adik-adik lulus dari apoteker itu besok sebagai supervisor itu pun untuk masuk ke ruang kelas B itu nggak harus masuk ya, seperti itu ya. Jadi dia di luar ya, di luar bisa memantau atau mengawasi ya, seperti ini ya. Presiden pun nggak boleh masuk ya, direktur pun yang punya perusahaan pun juga nggak boleh masuk ke ruangannya ya. Ini ada namanya suatu akuarium seperti itu ya, jadi bisa melihat dari luar, kontrol dari luar seperti itu. Nah, ini namanya PTH yang tadi ya, pass-through headspace ya.
Ada dua pintu adik-adik ya, yang di sini pintu untuk masuk ke ruangan atau apa namanya pintu untuk dari ruang penimbangan menuju ke ruang kelas A misalkan seperti itu ya. Pintunya ini ada alarmnya juga kalau misalkan kurang rapat, cuma ditutup biasa aja, nggak dikunci. Pintunya ini setelah ditutup baru bisa membuka pintu setelah di sananya ya, di ruangan selanjutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini pun juga ada yang namanya air filter ya, di atas dari PTH-nya ini juga ada HEPA filter di sini ya. Nah, di bawahnya ini ada outletnya juga ya untuk mengeluarkan. Jadi ini nih kondisi steril ya, kondisi steril ruangannya ini. Nah ini ininya ya apa namanya seperti ini yang namanya PTH, pasteurisasi atau PASPOK ya. Nah, tidak seperti yang di kampus ya, tidak seperti yang di lab ya, dia ya, cuman seperti itu doang. Di industri ya seperti ini ya. Nah, personilnya lewatnya dari bagian yang lain ya. Nah, dari pintu yang lain lewat ya. Pintu pun tidak boleh menggunakan pintu dorong ya. Kalau ada dilihat di kampus itu kan pintu dorong, nggak boleh, itu salah itu. Harus pintu apa namanya digayung ya, tidak didorong, sliding maksud saya Pak ya. Tidak ini harus dibuka ya, harus menimbulkan suatu tekanan untuk membuka ya, karena kalau yang di sliding itu, nah itu bahayanya di slidingnya yang akan menyebabkan atau meninggalkan yang namanya ini ya, kontaminan ya seperti itu ya. Jadi tidak diperlukan, karena juga susah untuk mengatur yang namanya tekanan kalau yang sliding ya. Kalau kita lihat di yang di kampus kan sliding itu salah ya sebenarnya. Yang di industri itu tidak ada sliding ya, tidak ada sliding. Yang ada adalah pintu bukaan dayung seperti ini ya. Oke, ini untuk sterilisasi terminal dan sterilisasi dengan filtrasi atau proses aseptis ya. Persyaratan ruangan dan bangunan. Nah, ini minimal untuk penanganan komponen sesudah pencucian ya, baik itu sterilisasi terminal maupun sterilisasi secara aseptis, memerlukan yang namanya ruang kelas D dengan persyaratan yang tadi ya, baik itu jumlah partikel, suhu, kelembaban maupun HEPA filternya. Ini minimal pada saat selesai komponen itu dicuci, packaging primernya minimal butuh kelas D. Preparasi komponen, nah preparasi minimal perlu juga ruang kelas D, persiapan ini ya, persiapan. Kemudian pada saat untuk filling, nah ini minimal untuk yang sterilisasi terminal kelas D, untuk yang aseptis harus kelas A ini ya untuk filling ya. Nah, kemudian yang berisiko kontaminan bakteri untuk yang sterilisasi terminal, sterilisasi akhir butuh ruang kelas D. Untuk yang aseptis harus kelas A ya. Kemudian yang ini yang larutan yang akan dipiler juga sterilisasi terminal minimal kelas D. Sterilisasi yang proses asetis minimal ruang kelas D latar belakangnya ya. Latar belakangnya. Ini preparasi ya, preparasi. Tapi kalau mau filling-nya, nah ini baru ruang kelas A. Ini pada saat preparasi ya, mau di filternya ya. Nah, untuk preparasi asetis yang ini terminal tentu saja enggak dilakukan karena dia sterilisasi akhir ya. Yang ini baru di ruang kelas A dan selanjutnya ya. Pengisian, kemudian apa namanya pengemasan harus kelas A semua ya. Kalau yang high risk ya, ini perlu pada saat sterilisasi terminal pun juga yang namanya ruang kelas A ya ini. Seperti itu ya kebutuhan ruangan minimal ya yang berada di JPOB ya. Nah, ini yang sterilisasi akhir ya apa namanya kebutuhan ruangan, kemudian kegiatan apa yang dilakukan dan keterangannya bisa dibaca nanti ya. Oke, yang ini adalah yang aseptis. Nah, sekarang yang aseptis di ruang kelas D, kita tadi sudah mengenal ruang kelas D seperti bagaimana ya. Apa yang diperbolehkan di ruang kelas D untuk yang pembuatan secara aseptis yaitu komponen pengemas sesudah pencucian. Ini ya minimal ini yang boleh dilakukan ya, enggak boleh yang lain-lain ya. Di kelas C ngapain aja gitu kan? Di persiapan aja ya, persiapan yang kemudian yang bisa dilakukan adalah penyaringan ini ya, penyaringan untuk WFI-nya mungkin bisa di sini ya akan lakukan sterilisasi ya.
tapi ini langsung ke dalam packaging ininya ya, pengemas dari eksipiennya ya, jadi tidak ada kontak dengan apa namanya packaging primer, tapi dia kontaknya adalah dengan packaging dari ininya apa namanya eksipiennya, jadi yang akan dipiling itulah maksudnya ya. Nah, kemudian untuk proses dari aseptis ini membutuhkan ruang kelas B yang berada ruang kelas A yang berada di lingkungan kelas B ini, harus ya adik-adik ya, harus, tidak boleh kita menggunakan ruang kelas C di sini ya, ruang kelas A berada ruang kelas C, tidak boleh ya, itu ya. Oke, nah ini sampel layout steril ya, mana ada ruang kelas yang merah ini adalah ruang kelas A, atau ruang kelas A berada di ruang kelas B. Nah, kemudian yang tadi yang perlu perlu juga ruang kelas A berada di ruang kelas C, bisa ini pada saat filtrasi kan tadi ya, penyaringan itu ya deh ya, ya. Kemudian ada ruang kelas D. Nah, ini packaging sekunder ruang kelas F. Nah, ini ruang ganti pakaian di atasnya ya. Contohnya seperti ini ada desain untuk layout-nya. Oke, ini untuk konstruksi bangunan. Nah, konstruksi bangunan seperti saya katakan tadi bahwa kalau misalkan industri itu punya suatu ruangan atau punya produk steril, dia sangat ini sekali ya, sudah sangat wah seperti ya, karena bangunan harus didesain sedemikian rupa, harus kedap udara seperti itu ya, inci apa bagian dalam harus licin kan, sudah dibersihkan, sudah disanitasi, karena kan kalau kita lakukan fumigasi seperti itu ya, seperti tadi kan tidak mudah rontok ini ya ruangannya ya. Oke, nah ini yang harus kita perhatikan adalah pojok-pojoknya ini ya, karena ini pojok-pojoknya ini yang menyebabkan biasanya tidak memenuhi persyaratan tadi ya, tidak memenuhi jumlah partikel, tidak memenuhi tekanan udara. Ternyata pojok-pojok ini bahaya sekali ya, pojok-pojok ini bahaya sekali terhadap rembesan, atau pojok-pojoknya ini bahaya sekali terhadap akumulasi dari partikelnya juga. Nah ini. Ini perlu yang namanya pemantauan yang sangat ketat di sini ya. Oke, nah ini seperti tadi yang saya bilang bahwa jika misalkan ada suatu bagian yang tidak bisa ditanam di tembok. Nah, seperti ini misalkan tidak bisa ditanam di tembok. Ini disil ya, disil di ditutup rapat seperti ini ya, dia ada kayak kacanya seperti ini yang bisa dibuka ya. Yang tidak bisa melepaskan partikel juga. Nah ini apa namanya? Ini jika misalkan ini ya apa namanya ada suatu apa namanya hal yang tidak bisa ditanam tembok seperti ini, bisa kita lakukan seperti ini ya, dicil seperti ini. Ya. Begitu juga dengan pipa. Nah pipanya ini tidak boleh adanya sambungan ya pipanya ini ya. Kalaupun adanya sambungan harus serapi mungkin ya, harus juga apa namanya sambungan ini tidak melepaskan ini ya apa namanya partikel seperti itu ya, partikel, karena kalau misalkan dia melepaskan partikel ini adalah ini di apa namanya pipa untuk air WFI ya seperti ini. Jadi air WFI kalau misalkan mau digunakan di industri itu tidak di galon, di wadah galon seperti itu ya. Ini sudah apa namanya masuk ke dalam pipa seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini pun juga misalkan kalau misalkan di ruangan kelas A, ini pipa ini juga diinstalasi juga. Jadi personilnya itu tidak membawa air yang apa namanya digunakan untuk penambahan di ruang kelas A. Jadi melalui pipa seperti ini juga ya. Nah, itu makanya di sini jangan ada sambungan ya. Sambungannya dihindari dengan bahan-bahan yang tidak sesuai ya. Kemudian hindari juga sambungan yang berulir ya. Berarti harus dilas di sini ya. Las-lasnya pun juga menggunakan ya khusus ya, khusus las khusus ya. Ini ada ininya apa namanya cara pengelasannya.
Oke, ini ininya apa namanya ruang bersih. Nah, ini suatu alat untuk mendeteksi atau untuk mengklasifikasi ya atau untuk menghitung jumlah partikel ya. Misalkan tadi ya seperti kita ketahui bahwa di tempat-tempat yang resikonya tinggi, maka di situ kita gunakan detektor ya. Misalkan di sini ya. Di sini tempat-tempat yang sering kita sentuh, sering kita atau tempat menyimpan partikel apa bisa akumulasi partikel, di sini kita gunakan detektor. Di sini ditempatkan detektor. Pokoknya yang di panah-panah ini ditaruh suatu detektor ya adik-adiknya untuk mengontrol jumlah partikel, jumlah viable, non-viable seperti itu ya. Nah, ini untuk cara airflow test-nya ya. Jadi kecepatan dari aliran udaranya supaya mendapatkan suatu kecepatan aliran udara yang memenuhi tadi ya LAF dan sebagainya. Nah, jadi dicek dengan cara seperti ini ya. Jadi personil mengecek suatu aliran udara, jadi menggunakan suatu alat yang dibawa ini ya, alat manual yang dibawa seperti ini. Kemudian, nah ini airflow test yang tadi menggunakan suatu apa namanya alat seperti ini ya. Yang sekarang di sini adalah volume udara ya, volume udara yang dicap yang di apa namanya yang dialirkan ke dalam ruangannya dites dengan menggunakan suatu alat yang seperti ini ya. Jadi bisa diketahui berapa laju kecepatan udaranya dari inlet ya, dari filter akhir. Nah, ini ada filter di sini ya, di atasnya ini. Nah, berapa. Kemudian bisa juga di sini diketahui kecepatannya, kecepatan udara yang lewat dilewati. Atau juga dengan menggunakan smoke test ya. Nah, jadi kalau misalkan ini LAF ya, ini LAF, kita pasang alatnya, apakah dia benar alirannya laminar atau turbulen. Nah, jadi kita menggunakan yang namanya smoke test ya. Muktasnya ini tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya ya, tidak menggunakan bahan yang dibakar, tidak menggunakan asap rokok seperti itu ya, karena dia menggunakan N2 biasanya ya, nitrogen misalnya digunakan ya untuk membuat smoke testnya ini. Nah, kemudian ini yang tadi ya, cara mengecek kebocoran di sambungan-sambungannya ini ya, ini ada alatnya ya, HEPA filter leak test ya. Ini juga digunakan ya, ada kebocoran enggak di sambungan-sambungannya ini atau di apa namanya antara plafon seperti ini. Nah, ini dicek ya. Pengecekannya seperti tadi ya, yang ada di tabel yang awal itu dilakukan 6 bulan sekali seperti itu ya. Nah, ini ya dicek ya. Apakah ada kebocoran atau enggak, karena di ruangannya ini juga ada yang namanya detektor berapa jumlah partikel yang harus ada di ruangan, misalnya ruang kelas C ini ya. Berapa jumlah partikel yang ada di ruang kelas C. Kalau misalnya tidak memenuhi, maka kita cek apakah ada kebocoran atau enggak ya. Ini biasanya di sambungan-sambungannya ini ya, rentan sekali kebocorannya ya. Nah, kemudian tadi setelah dicek berarti kita ada suatu laporan yang namanya pemantauan ruangan udara bersih dan sarana udara bersih ya. Harus dipantau secara rutin dan berlangsung pada saat di titik-titik yang kita pasangi detektor itu ya. Jadi penentuan lokasinya itu berdasarkan suatu analis risiko atau berdasarkan risiko mutu dari seperti tadi misalkan ruang kelas D dan ruang kelas E pada saat inoperasional itu kan tidak ada persyaratan dari di CPOB itu tidak ada persyaratan jumlah partikel. Nah, maka kita gunakan yang namanya analisis risiko mutu. Ya, itu yang kita gunakan ya. Jadi misalkan kita digunakan untuk pengisian atau filter dari eksipien, nah kita harus tentukan eksipiennya itu tidak mengandung yang namanya yang tadi ya, tidak mengandung yang namanya cemaran ataupun spora ataupun gaspora ataupun endotoksin seperti itu. Nah, itu ya. Untuk zona kelas A, ini pemantauan partikel dan dilakukan selama proses kritis berlangsung, termasuk perakitan alat, kecuali bila dijustifikasi bahwa kontaminasi yang terjadi dalam proses dapat merusak alat. Nah, ini penghitung partikel atau menimbulkan bahaya, misalkan organisme. Jadi, jangan sampai ini ya, pada saat kita sudah produksi, baru kita lakukan
pemantauan ini salah ya. Jadi dipantau dulu ya kan, dipantau dulu. Baru setelah dinyatakan bersih, baru bisa kita lakukan produksi seperti itu ya. Tidak rugi nanti sudah memproduksi 1.000 batch ternyata kita lupa memantau dari zona kelas A-nya itu. Oke, frekuensi pengambilan sampel dan ukuran sampel dalam pengambilan kelas A ditetapkan sedemikian rupa sehingga mudah diintervensi. Ya, ini kalau misalkan ada hal-hal yang menyebabkan suatu kebocoran, ini langsung bisa kita perbaiki ya. Dapat dideteksi ataupun bisa kita gunakan ini ya, apa namanya, suatu alarm seperti tadi ya. Alarm misalkan, misalkan jumlah partikelnya melampaui batas yang ditetapkan ya. Jumlah rendah dari partikel yang berukuran lebih dari 5 mikro. Nah, di lokasi di titik pengisian pada saat proses pengisian berlangsung tidak selalu dapat tercapai. Hal ini dapat diterima karena ada sebaran partikel atau tetesan produk itu sendiri. Berarti misalkan terjadi jumlah partikel lebih dari 5 mikro di titik-titik pengisian, maksudnya di sini ada di pada saat proses berlangsung pengisian itu tidak memenuhi seperti itu ya. Nah, ini yang dicek nanti adalah pada saat produk akhirnya ya. Nah, akhirnya yang dicek ya. Karena penerimaan, batas penerimaannya itu adalah berada di produknya itu sendiri. Ini penempatan dari detektornya juga di sini ya. Misalkan di ini suatu ruang kelas A ya misalkan ya. Di empty sterile file. Nah, di sini juga ditetapkan ditaruh detektornya, di filling area juga ditetapkan ditaruh detektornya, begitu juga di setelah di filling ditaruh di stopper insert area. Nah, ini juga ditetapkan detektornya. Nah, detektornya ini seperti tadi ya, misalkan di ruangan ternyata pada saat pengisian berdebu dia itu kan tidak tercapai, maka detektornya ini akan mengecek di stopper insert area di akhirnya ini ya. Nah, ini misalkan di sini produk akhirnya ini ternyata lebih dari 5 mikrometer, maka gagal. Nah, gagal kita melakukan suatu produk filling apa namanya, infus atau injeksi misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat ini kosong, dicek berapa jumlah partikelnya di filling area, misalkan lebih dari 5 mikro karena ada berdebu dia pada saat filling. Nah, yang dicek adalah produk akhirnya, apakah dia masuk ke dalam produknya atau tidak. Kalau dia masuk ke dalam produknya, ini gagal ya. Harus diulang lagi, seperti itu ya. Nah, itu ya beratnya ya, untuk suatu pengerjaan secara aseptis sangat berat sekali ya. Nah, ini. Pemantauan ruang bersih dan sarana bersih di mana berlangsung kegiatan aseptis dilakukan pemantauan. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, bagaimana caranya untuk mengetahui arealnya itu steril. Ada yang namanya cawan papar seperti ini ya. Ini pengambilan sampel udara secara volumetris dan pengambilan sampel permukaan. Nah, menggunakan cara usap dan cawan kontak ya. Nah, ini ya. Jadi setelah dicek, nah ini kan di sampel udara ruang kelas A batas mikroba yang disarankan adalah kurang dari 1, ruang kelas B, C, D sekian. Dicek dengan cawan papar sekian harus ya. Dicek dengan cawan kontak sekian, dan juga nah ini personilnya ya, five finger-nya dicek juga ya. Ruang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D seperti ini ya. Yang E dan D tidak ditetapkan di sini ya, jumlah dari batas cemaran mikrobanya akan, tapi bukan seperti ini ya. Oh, berarti bebas dong Pak. Enggak. Tadi kita sudah bilang itu berdasarkan yang namanya analisis resiko mutu dari produknya. Nah, misalkan kita butuh suatu produk yang misalkan selamata, berarti kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan selamata seperti itu ya. Walaupun di sini tidak ditetapkan ya kan, akan tapi tergantung dari produk yang akan kita hasilkan di kelas C dan kelas D ini ya. Kalau yang secara ketat diatur ya, di kelas A, kelas B ditetapkan ya, tidak boleh lebih dari 1, harus kurang dari 1. Ini harus 5 maksimum seperti itu ya. Nah, ini cawan kontak dan cawan papar seperti ini ya. Dan juga ini glove print five finger
Nah, ini seperti ini adik-adik ya. Jadi, si personilnya itu yang baru tadi, yang di awal, yang slide awal itu dia baru lulus apa namanya training. Nah, 3 kali berturut-turut dia harus seperti ini ya. Kayak pinjar ini untuk melatih apakah si personilnya itu layak atau enggak dia nanti untuk melakukan yang namanya teknik aseptis. Nah, seperti ini ya. Ini dikontakkan di ini enggak ya live-nya ya, di meja live-nya kita dipaparkan juga di atas ya, meja live-nya kita. Itu ya. Dan ini alat untuk mengukur ya, mengukur udara ya. Mengukur udara apakah ada cemaran atau partikulat air-nya. Di sini mendeteksi langsung ya dia. Ini canggihnya suatu alat yang ada di industri seperti itu ya. Oke, nah ini ruang ganti pakaian saya sudah jelaskan di depan ya. Jadi nggak boleh apa namanya 2 orang, 3 orang, 4 orang tuh ini ya apa namanya ngobrol gitu ya, nggak boleh. Jadi 1 orang ya, walaupun luas seperti ini tempatnya ya, hanya 1 orang, yang lainnya nunggu di luar, nggak boleh ini masuk ya. Ini duduk seperti itu ya, ngambil pakaiannya, duduk mulai dari sepatu dan sebagainya nih dibungkus seperti tadi ya cara-caranya ya. Kemudian pakai masker, head cap dan sebagainya ya. Ini diganti lagi kalau masuk ini air shower-nya ya, diganti lagi kalau misalkan masuk ke ruang kelas yang berbeda lagi, ditaruh dia pakaiannya, diganti lagi, masuk lagi seperti itu ya. Kalau keluar pun juga sama, keluar, ganti lagi, pakai lagi yang lain baru keluar. Gitu ya. Jadi ruang ganti pakaiannya ini bukan rame-rame ya seperti kita itu ya, jadi sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri walaupun luas seperti ini tempatnya ya. Nah, ini skema dari ruang ganti pakaian seperti tadi ya. Jadi, yang lepas sepatu sendal dari luar masuk ke ruang kelas F. Nah, lepas baju rumah. Kalau misalkan masuk ke ruang kelas F, berarti dia pakai kerja di pakaian kerja di ruang kelas F. Nah, kemudian di ruang antaranya ini ada yang seperti tadi ya, air shower. Nah, ini untuk masuk ke ruang kelas E atau ruang kelas D. Masuk ke ruang ganti baju ruang kelas E, ruang kelas D yang sudah menggunakan baju yang cocok di ruang kelas E, ruang kelas D ya. Nah, baru dia boleh masuk ya. Ini air shower lagi ya. Nah, kemudian untuk produksi non steril masuk ke ruang kelas E. Kalau dia mau masuk ke ruang kelas C, nah ini lepas baju lagi seperti itu ya. Terus ya adik-adik ya. Seperti itu. Kalau dia mau masuk ke ruang kelas A, nggak bisa langsung dari ruang kelas E atau ruang kelas D, cus langsung masuk ke ruang kelas A, nggak bisa deh. Nggak bisa. Dia harus melalui ruang kelas E atau ruang kelas D, masuk ke ruang kelas C, habis dari ruang kelas C masuk ke ruang kelas B, dari ruang kelas B baru masuk ke ruang kelas A. Nggak boleh langsung masuk dari ruang kelas E atau ruang kelas A, langsung ke ruang kelas B, langsung keluar kelas A, nggak bisa. Ya harus melalui ruang kelas C dulu ya. Dan kalau di lab kan nggak seperti itu ya, langsung aja masuk-masuk ya. Nah, ini seperti ini alirannya, ganti pakaiannya adik-adik. Oke, ini untuk personilnya, hanya personil dalam jumlah terbatas yang diperlukan boleh berada di ruang bersih. Jadi kita lihat di tadi kan nggak terlalu ramai ya, cuma sendiri dia seperti itu ya. SDM-nya sendiri hanya berhadapan dengan alat. Nah, itulah yang ini ya, jika misalkan adik-adik ada apa namanya nyaman bekerja sendiri tanpa komunikasi dengan manusia seperti itu, boleh memilih profil pekerjaan di industri ya. Nah, kalau misalkan bosenan jadi ya, di hadapan kita itu bukan temannya tapi alat, ya udah pasti akan bosen ya, karena personilnya hanya sendiri ya, hanya ada adik sendiri di dalam ruangannya itu ya. Ya ini karena proses aseptis dijaga sangat ketat ya, dijaga sangat ketat supaya ini ya apa namanya produk yang dihasilkan pun benar-benar memenuhi persyaratan dari CPOB itu ya, tidak menimbulkan suatu pencemaran ya, terhadap produknya seperti itu ya. Ini seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau nyaman sendiri berhadapan dengan alat, ngomong dengan alat ya, begitu atau dengan botol vial, botol infus dan sebagainya, ya udah berarti adik cocok untuk di industri ya, bekerja di industri. Nah, ini standar dari personilnya pun juga harus ini ya, apa namanya, untuk membuat suatu apa namanya produk steril itu juga harus benar-benar ini ya. Kalau misalkan dia sakit merasa kurang enak badan, ya jangan dipaksakan ya. Jadi dia harus melaporkan semua kondisi kesehatannya. Ini karena dia bisa menyebabkan pencemaran dari ke produknya ya.
Nah, ini personilnya ini benar-benar gini ya, harus mematuhi seperti tadi ya, harus sudah terlatih, juga harus mematuhi dari SOP-nya. Karena di SOP itu sudah ada petunjuknya ini, apakah hari ini merasakan apa, kemudian kondisi berapa, suhu berapa, ini dicek ya, dicek. Dan harus ditulis di lembar pernyataan personilnya itu. Jadi tidak hanya sekedar ini ya adik-adik ya, personil sudah selesai training, bebas ya. Enggak sekedar itu ya. Jadi dia pun harus melaporkan diri sendiri kesehatannya. Setelah itu baru semua pakaian rumah, pakaian kerja tidak boleh dibawa masuk ke dalam ruang ganti pakaian. Nah, ini. Jadi di ruang ganti pakaian itu sudah tidak menggunakan pakaian rumahan ya. Apalagi berada di ruang kelas A, ruang kelas B, ya ini harus lain lagi ya. Pakaiannya harus beda lagi. Ruang kelas C pun beda dengan ruang kelas B. Ruang kelas B berada mau ke ruang kelas A juga harus menggunakan pakaian yang berbeda lagi, seperti itu ya. Nah, kemudian sarung tangan. Nah, sarung tangan diganti ya, biasanya dari ruang kelas C ke ruang kelas B ganti. Begitu juga mau ke ruang kelas A, diganti lagi. Masker juga ya, diganti. Itu. Nah, ini biasanya berada di ruang kelas B ya, pakaian yang berada di ruang kelas B seperti ini ya. Yang akan melakukan suatu sterilisasi secara aseptis ya, bukan sterilisasi akhir ya. Nah, seperti ini ada kacamata Google, ada masker N95, head cap. Nah, ini tidak ada sama sekali melepaskan partikel si personelnya ini, yang mana kita tahu tadi ya, kulitnya dia sendiri pun dia menimbulkan cemaran ya. Kita tahu bahwa dia kulitnya 1000 bakteri ada di kulitnya ya. 100 macam kuman ada di dalam diri manusianya ini. Makanya ini tidak boleh melepaskan partikel. Begitu juga dengan bajunya, ini bagus sekali bahannya yang tidak melepaskan serat, tidak melepaskan partikulat partikel seperti itu ya. Nah, ini berbeda lagi yang tadi ruang kelas B ke ruang kelas A ya. Ini ruang kelas C. Nah, ini beda lagi ya pakaiannya ya, ruang kelas C. Sudah kayak ini ya jadinya. Ini kacamata Google-nya ya. Yang tadi sampai sama sih juga ya, ruang kelas A juga sama, kacamata Google juga ya seperti ini ya. Ya ini menyatu ya, menyatu apa namanya headcap-nya seperti ini. Kalau yang ini ya masih terpisah ya. Ya bisa dilihat di sini masih sendiri-sendiri ya, ruang kelas B, ruang kelas C. Nah, ini outlet ya adik-adik ya, outlet. Jadi inletnya ada di atas, ini shower ya, air shower, ruangan suatu air shower. Ini kalau dipencet ada tombolnya ya, dia akan ada mengeluarkan udara segar, udara bersih dari atas. Kemudian nih kita bergerak ini ya, memutar 180 sambil ini ya, mengibas-ngibaskan tangan kita sambil gosok-gosok tangan kita, gosok-gosok bajunya, gosok-gosok sepatunya ya, sehingga partikel-partikel akan masuk ke outletnya ini ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang tidak bisa masuk ke dalam clean room. Nah, seperti ini contoh bahan-bahan yang tidak bisa masuk ke dalam clean room ya, diatur ya. Kemudian pembersihan. Nah, pembersihan seperti ini ya. Ini apa namanya? Biasanya dilakukan berkala ya untuk pembersihan, sehingga dinding, lantai, atap ini semua dibersihkan ya. Ini pun juga menggunakan nanti setelah di setiap seperti ini baru difumigasi biasanya ya. Nah, ini harus semuanya harus mudah dibersihkan ya. Dinding, lantai, atap, areal tempat bekerja ya, semuanya harus bisa mudah dibersihkan. Oke, itu ya. Jadi untuk teknik aseptis seperti itu ya, dari awal kita sudah mengajarkan kepada adik-adik bagaimana caranya membuat suatu kondisi supaya nantinya memenuhi suatu proses aseptis. Nah, kemudian baru bekerja di aseptis. Aseptis pun tadi juga bisa menggunakan secara tradisional ataupun secara modern ya. Feelingnya ya tinggal pencet-pencet tombol dari luar, jadi tangan tidak masuk, ataupun tangan masuk bisa, akan tetapi menggunakan sarung tangan yang menempel di ruangan kelas A-nya itu. Jadi tidak personilnya tidak masuk ke ruang kelas A, jadi ruang kelas A sedemikian rupa ya, jadi tidak seperti bayangan adik, misalkan ruang kelas A yang berada di ruang kelas B kayak gimana ya, nah, ternyata seperti itu ya. Dan di atas ruang kelas A itu sudah ada yang namanya HEPA filter ya, jadi adik-adik sudah
mendapatkan suatu ruangan yang benar-benar bersih seperti itu. HEPA filter tadi bisa menggunakan dua metode ya, yang ada yang recycle ataupun yang full fresh air dari luar ya. Tapi ada kelebihan dan kelemahannya yang sudah dijelaskan. Oke, adik-adik. Ya, rasa itu ya untuk yang teknik aseptis ya, dari persyaratan saya ambil dari CPUB. Semoga nanti adik-adik bisa ini ya membaca ulang ya CPUB. Oke, kira-kira itu untuk kuliah hari ini. Apakah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nanti saya share ya untuk gininya ya, PPT-nya saya kasih ke Febri ya. Anunya ya, ke rumahnya ya. Kira-kira begitu adik-adik, apakah ada yang kurang jelas atau sudah cukup? Adik Febrianti, kira-kira sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, ya, nanti saya share ininya ya, untuk PPT-nya ya. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Ini juga saya tahu diri ya, tidak menggunakan waktu adik-adik yang di N ini ya, sehingga saya percepat kuliahnya jadi 11.39, 11.40 lah. Jadi tidak sampai jam 12, batasnya ya saya kurti 20 menit. Ya, untuk weekend adik-adik biar bisa istirahat ya, mengerjakan hal-hal yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di kuliah yang lainnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak.